Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara, BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Fatmawati Soekarno Bengkulu menyebutkan fenomena kabut pagi hari yang terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu disebabkan karena suhu udara di permukaan belum mengalami penguapan. Sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu dalam beberapa hari terakhir terjadi fenomena kabut uap air yang cukup tebal setiap paginya. Kondisi jalan raya hingga perairan pesisir pantai tak seperti biasanya karena tertutup kabut. BMKG kelas 3 Fatmawati Soekarno Bengkulu menyebutkan terjadinya kabut uap air disebabkan karena tingkat kejenuhan uap air di permukaan wilayah Bengkulu belum mengalami penguapan, serta faktor suhu udara yang dingin dan terbentuknya kondensasi uap air yang mengambang di udara yang berbentuk kabut. Cuaca fenomena kabut pagi hari tadi disebabkan tingkat kejenuhan uap air di suatu permukaan untuk wilayah Bengkulu dan ditambah dengan kondisi suhu udara yang dingin dan kelembapan udara yang dingin sehingga terjadi terbentuknya kondensasi uap air yang berbentuk uap air yang mengambang di udara yang disebut kabut. BMKG prediksi fenomena kabut di pagi hari masih akan terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu dalam beberapa hari ke depan. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.